Isi, Pak. Jualan minum, Pak. Iya, jualan. Saya mau beli, bisa nggak? Mau beli minum sih, cuman saya dari pagi tadi baru dapat segini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar sahabatku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, membantu kita dalam setiap aktivitas kita. Salam dari Muslim Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Oh ya sahabat Muslim Society, ketika kita berbicara tentang rezeki, rezeki tidak hanya selalu berkaitan tentang harta. Rezeki bisa saja tentang kesehatan, rezeki bisa saja berkaitan tentang waktu luang, rezeki bisa saja berkaitan tentang lapangnya dada. Dan percayakah sahabatku sekalian bahwasanya rezeki itu tidak akan pernah tertukar, karena setiap anak Adam sudah ditentukan akan setiap rezeki-rezekinya. Maka dari itu, langsung saja saksikan video sosial eksperimen terbaru dari Muslim Society. Tapi sebelum itu, mari bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita agar kita bersama-sama bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Salam dari kami, Muslim Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita sering lupa, tak bersyukur dengan yang kita punya. Kita lupa dengan mereka yang kurang beruntung, namun tetap bahagia. Kita rasakan kecewa, seringkali kita salahkan keadaan kita yang kadang tak sama. Si, Pak. Jualan minum, Pak. Iya, jualan. Saya mau beli, bisa nggak? Iya. Mau beli minum sih, cuman saya dari pagi tadi baru dapat segini, Pak. Cukup nggak? Ya? Nggak usah bayar, nggak usah bayar. Nggak apa-apa. Gratis, gratis. Ya. Nggak usah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah. Iya, dibungkus saja, Pak. Iya. Ini enggak apa-apa, Pak. Enggak usah bayar. Iya, benar. Sebelumnya Bapaknya enggak rugi ngasih saya. Saya ikhlas, Mas. Ikhlas semua. Makasih banyak ya, Pak, ya. Iya, Mari, Pak. Ya. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah.
para Allah. Misi Pak, jual apa? Dawet ya. Nah, berapa satu? 3.000 satu deh. Minum di sini aja. Pakai es mas? Iya. Atau dibungkus aja deh. Oh iya. Tapi minumnya di sini. Dengan mas siapa? Saya manggilnya mas atau bapak nih? Mas aja. Mas aja. Dengan mas siapa? Mas Rahmat. Mas Rahmat ya. Es Dawet. Es Dawet ini es apa sih sebenarnya? Es cendol itu mas. Es cendol. Terbuat dari apa? Dari pationg dong. Tepung? Pationg dong. Oh, tepung pati itu beras ya? Bukan itu ya? Kayak sagu mas. Ya. Oh, dari sagu. Oh, berarti cendol. Oh, ininya ya? Dari sagu itu ya. Campurannya kemudian ada santan. Santan ya, santan kelapa sama gula jawa. Gula jawa. Oh iya. Aslinya dari? Asli dari Brebah. Oh, berarti Mas Rahmat itu dari Brebah? Iya. Oh gitu. Bismillah, saya rasa ya. Bismillah. Ah, segar. Jogja lagi masih panas ya. Walaupun sebenarnya ada yang sudah hujan, tapi Jogja kemarin sempat hujan, ini panas lagi. Iya, sempat. Tapi rasa dahaga diobati dengan es ini, luar biasa. Ini daerah mana ya? Daerah Brebah juga. Oh, ini dari daerah Brebah? Iya. Oh, daerah Brebah. Dawetnya itu khas Prambanan lah. Oh, dawetnya itu daerah khasnya daerah Prambanan. Iya, model Prambanan. Oh, berarti Mas Rahmat ini jualan es dawet di daerah Brebah. Iya, betul. Sudah berapa lama jualan? Sudah 2 tahunan. 2 tahun. Berarti dari tahun 2017? Iya. 18-19 ya? Iya. 2 tahun. Masya Allah. Senangnya kalau apa? Kalau rame ya? Kalau rame itu. Kalau rame. Terutama kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan ya. Nah, pertanyaannya kan gini, Jogja udah mulai memasuki musim hujan. Terus nanti gimana? Emang apa? Hujan pun tetap jualan kok. Mas, cuma porsinya dikurangi dikit. Oh, dan nggak khawatir ya tentang gak itu? Nggak khawatir, soalnya udah tahun lalu udah ngalamin hal seperti itu. Dan karena benar bahasanya rezeki nggak akan pernah tertukar, iya, mas iya. Ya. Mau hujan, mau panas ya tetap Allah yang jamin lah gitu ya. Iya, kita mah manusia jalan. Jalani berusaha aja. Nah, masya Allah, benar nih Mas Rahmat. Yang penting kita jalani tawakal lah ya. Kita aja. Hasilnya yang tentuan ya. Yang di atas aja. Ya, yang Maha Kuasa lah yang menentukan. Iya. Tugas kita berusaha. Oh, gitu aja lah. Dikit-dikit yang penting halal gitu aja. Dikit-dikit yang penting halal, masya Allah. Berarti kalau teman-teman saya yang ada di Jogja ataupun di luar kota yang pengen merasakan es dawetnya Mas Rahmat yang seger, ya. Ini berarti daerah Brebah itu bisa diakses di Maps ya? Bisa diakses juga. Ya. Karena saya lihat dari tadi ini banyak mobil besar ya. Iya. Berarti memang salah satu akses jalan utama ya? Iya. Pernah nggak bang saya mendapati pernah jualan nggak laku sama sekali atau misalnya tiba-tiba kok yang beli sedikit? Pernah itu yang pas posisi ya suka duganya musim hujan lah. Musim hujan. Baru setengah jam jualan tiba-tiba. Sebelumnya nggak hujan, baru mendung itu tiba-tiba hujan deras itu loh. Hujan deras dan sampai sore misalnya gitu ya. Oh sampai sore seharian. Hujan seharian. Maksudnya baru laku sedikit lah, maksudnya belum cukup apa-apa gitu. Tapi ya pengalaman ini maksudnya dulu pernah gitu loh, maksudnya hujan deras itu loh mas. Tiba-tiba ya saya cuma berdoa aja, mungkin hari ini saya belum dapat rezeki, mungkin suatu atau lain hari dapat rezeki. Tiba-tiba itu ada, gak disangka ada mobil berhenti. Mm-hmm. Waktu pas hujannya udah berhenti itu loh mas. Iya. Yeah. Tiba-tiba dia pesan buat acara manten, maksudnya udah ada acara nikahan. Oh. Jadi ternyata harinya cuma besok, jadi sehari ini saya gak dapat uang tapi diganti besok, alhamdulillah mah berlipat. Masya gitu. Masya Allah, langsung diganti, konstan. Oh gitu. Dan ternyata, itu lebih dari itu ya. Itu, ternyata saya percaya rezeki dari Allah itu luar biasa. Luar biasa. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa semoga akan membalas surga.
kita nggak gitu. Intinya kita nggak boleh seuzon itu kita gitu. Malah diganti yang berlipat, iya, berlipat kita, berprasangka baik lah sama setiap kejadian gitu ya. Sepi ternyata ada hikmahnya di balik itu. Masya Allah, iya ternyata mah dapat pesanan buat acara nikahan malah acaranya banyak isinya banyak ganti. Biasanya kalau sehari itu paling dikit dapat berapa Pak? Mas Rahmat. Paling laku 25 gelas. 25 gelas ya. Satu gelasnya tadi berapa ini? 3.000. Berarti sekitar 70-an ya. 75.000 ya. Kalau yang paling banyak tuh yang pas ada apa pesanan itu ya. Pesanan itu. Acara nikahan atau acara nikahan. Oh iya. Oh berarti kalau ada acara-acara biasa orang-orang pesan sini ya. Jualan dari jam berapa? Dari jam 10. Ya, dari jam 10 pagi sampai sore. Sampai sore ya. Sasar atau jam 4. Gitu. Ya, semoga sebelum jam 4 sudah habis. Ya, amin, Mas. Berapa nih, Mas? 3.000. Oke, mau kemana? Mas ya? Iya. Bisa. Kembaliannya ambil aja. Oh iya, Mas, ini ada titipan. Nih. Enggak, ini titipan. Titipan dari Tuhan, terima aja. Benar. Enggak usah apa-apa. Mari Mas, diterima aja. Terima aja. Enggak usah. Mari Mas ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Bersyukur padamu ya Allah. Bersyukur bersyukur padamu ya Allah, bersyukur.